Sahabat Lampung Pos masih bersama saya Desela Tiara di Lampung Pos Update. Dua atlet panjat tebing Indonesia Rajia Salsabila dan Desak Maderita Kusuma Dewi yang tampil di babak perempat final nomor speed Olimpiade Paris 2024. Rabu 7 Agustus 2024 petang waktu Indonesia Barat gagal mempersembahkan medali untuk Indonesia. Diberitakan medcom.id, Desak Maderita yang tampil melawan atlet Tiongkok Deng Lijuan di perempat final kalah tipis dengan catatan waktu 6,369 detik. Sementara Deng Lijuan yang lolos ke semifinal finish dengan catatan waktu 6,363 detik. Harapan sempat tersaji saat Rajia Salsabila yang tampil di perempat final ketiga sukses mengalahkan atlet Amerika Serikat Emma Han. Atlet kelahiran 21 April 2006 ini mencatat waktu 6,54 detik sekaligus memperbaiki catatan pribadi miliknya sendiri. Sementara Han finish dengan catatan waktu 7,98 detik. Sayang pas di semifinal Raja takluk dari atlet Tiongkok Deng Lijuan yang mencatat waktu 6,38 detik. Meskipun Salsa bilang perbaiki sukses, catatan pribadinya menjadi 6,41 detik. Saat perbutan medali perunggu, Salsa Bila harus kalah dari atlet Polandia Natalia Kaluka yang di semifinal dikalahkan rekan senegaranya Alexandra Miroslav Sahabat Lampung Pos, jangan lupa baca juga edisi cetak harian umum Lampung Pos atau anda juga bisa berlangganan koran digital Lampung dan dukung terus kami dengan cara subscribe serta follow akun sosial media Lampung Pos lainnya.